di dalam sebuah hadis Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ataita madja'ak fatawadda wudu'ak lis-salah ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت وبرسولك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبيك الذي أرسلته أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. Daripada satu sahabat Nabi yang bernama Al-Bara bin Azib radhiyallahu an. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi, "Idza ataita madja'ak." Nabi kata, apabila hangpa nak tidur. Nabi kata dekat Al-Bara bin Azib, Nabi kata, "Bila kamu nak tidur, fatawaddu' wudu'aka lis-salah." Nabi kata ambil ayat semayang elok-elok. Ambil ayat semayang macam kita nak semayang. Summa taj' 'ala shiqqika al-ayman. Nabi kata lepas tu bila tidur, tidur atas rusuk kanan. Summa qul. Nabi kata dah ambil ayat semayang, tidur atas rusuk kanan, lepas tu baca doa. Doa dia, Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Kita kata, Ya Allah, Ya Tuhanku, aku surrender muka aku kepada engkau. Aku serahkan wajah aku kepada engkau. Wa fawwadtu amri ilaik. Ya Allah, aku serahkan segala urusan aku saat lagi ini kepada engkau. Saat lagi ini pejam mata, lena saat lagi ini, apa nak jadi, serahkanlah. Tah ke pejam mata tu pejam terus, tah ke dalam pejam mata tu Allah Subhanahu Wa Taala bagi satu musibah dekat kita, dikena strok tengah duduk tidur. Apa nak jadi pun selepas pejam mata saat lagi, wa fawwadtu amri ilaik. Ya Allah, aku serah segala urusan aku saat lagi kepada engkau, Ya Allah. Wa alja'tu zahri ilaik. Ya Allah, aku landingkan belakang badan aku ini kepada engkau. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Hal keadaan aku
mengharap dan takut kepada engkau. Dan tidak ni seribu satu benda boleh jadi. Dalam pada duduk tidur rumah terbakar pun boleh jadi. Wal'ayazubillah. Dalam pada duduk tidur pencuri masuk rumah, bukan setakat dia samun, dia bunuh ahli rumah pun boleh jadi. Wal'ayazubillah. Maka dalam keadaan tidur itu, kita berdoa, Ya Allah, Ya Tuhanku, aku surrender, aku serah wajah aku kepada engkau. Aku serahkan segala urusan aku, apa nak jadi pun aku serah kepada engkau. Aku sandangkan, aku landingkan belakang aku dalam tidur ni juga kepada engkau. Hal keadaan aku ni rahbat, raghbatan wa rahbah. Hal keadaan aku ini takut dan harap. Kita mengharapkan Allah selamatkan kita dalam tidur ni, dan kita takut kut-kut jadi apa-apa yang luar jangka. Kita tidur dalam keadaan itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. La malja'a wa la manja minka. Tidak ada lagi tempat aku nak minta berlindung, dan tidak ada lagi tempat selamat diri aku daripada azab engkau. Aku tak ada tempat dah nak minta tolong, Ya Allah, melainkan kepada engkau. Tak ada tempat aku nak lari diri aku daripada kena azab engkau, melainkan engkau yang boleh memberi tempat kepada aku. Illa ilaik, melainkan segala-galanya pulang kepada engkau. Allahumma amantu bikitabik. Sebelum tidur ini kita berikrar di depan Allah. Ya Allah, Ya Tuhanku, amantu bikitabik. Aku beriman dengan Quran engkau. Allazi anzalta, Quran yang engkau turunkan. Aku beriman dengan 30 juzuk Quran itu. Aku beriman dengan 6,000 ayat lebih yang ada di dalam Al-Quran itu. Ya Allah, Ya Tuhanku, amantu bikitabik. Aku beriman dengan kitab engkau ini. Wa binabiyik, dan aku beriman dengan nabi engkau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allazi arsalta, iaitu nabi yang engkau utuskan kepada kami. Siapa nak tidur, dia baca doa ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in mutta min lailatik fa anta 'ala al-fitrah. Nabi kata, siapa yang nak tidur baca doa tu, tiba-tiba dengan kehendak Allah dia meninggal di dalam tidur itu, Nabi kata, fa anta 'ala al-fitrah, maka aku bagi anugerah kepada engkau, engkau mati dalam keadaan fitrah di sisi aku. Waj'alhunna akhira ma tatakallamu bih. Nabi kata, hendaklah hampa semua jadikan bacaan doa ini sebagai bacaan akhir yang terbit di mulut kamu sebelum tidur. Qala al-Bara, bila Nabi kata begitu, sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini, Al-Bara bin Azib, dia kata ke Nabi, kata Al-Bara, faraddatuha ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia baca balik hak Nabi baca tadi, dia baca balik di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang hari ini kata nak ambil ijazah daripada Nabi, so Nabi ajak doa tu, dia baca balik macam yang Nabi baca tu di depan Nabi. Kalau Nabi kata okey, maka dia sudah dapat ijazah itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kata Al-Bara, falamma balagtu Allahumma amantu bikitabik allazi anzalta qultu wa birasulik. Dia baca doa tadi hak Nabi habang, Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka
illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabik allazi anzalta. Sampai tang ni Nabi ajak wa bi nabiyyik allazi arsalta. Tapi Al-Barra baca, dia kata wa bi rasulik. Nabi ajak kata wa bi nabiyyik, dia pi baca wa bi rasulik. Nabi ajak lafaz doa itu dan dengan nabi engkau. Tapi Al-Barra baca dan dengan rasul engkau. Nabi dengan rasul serupa tak serupa? Serupa. Nabi Muhammad itu nabi, Nabi Muhammad itu rasul. Tapi Al-Barra bila dia baca doa ni, bila mai tang tu, Allahumma amantu bi kitabik alladhi anzalta wa bi nabiyyik, dia pi baca wa bi rasulik, dia ubah sepatah tang tu yang makna tidak lari. Bila sampai tang tu dia sebut wa bi rasulik, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la wa bi nabiyyik. Nabi kata, dia ubah sepatah aja. Nabi ajak kata wa bi nabiyyik, dia pi baca wa bi rasulik. Nabi rasul sama, tetapi dia menyalahi hak nabi ajak. Sampai tentu bila dia tak sebut wa bi nabiyyik, dia ganti dengan wa bi rasulik. Puk, kata nabi kata la wa bi nabiyyik. Nabi kata bukan wa bi rasulik, wa bi nabiyyik allazi arsalta. Nabi kata hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari, hadis yang martabat sahihnya sangat tinggi. Tuan-tuan, pengajaran daripada hadis itu ialah pentingnya kita ikut apa hak nabi ajak. Itu pengajarannya. Very clear dalam hadis ini, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Very clear hadis ni, kita mesti beramal dengan apa hak nabi ajak. Pasal apa? Pasal hak nabi ajak itu sudah tentu paling betul. Walaupun ditukar dengan perkataan lain yang tidak salah, tetapi nabi tak bagi. Nabi tegur kepada Al-Barra bin Azib. Nabi kata la, tak betul. Bukan wa bi rasulik. Nabi kata aku ajak hang tadi wa bi nabiyyik. Jangan ubah. Nabi kata, macam mana aku ajak, macam tu buat. Pengajaran yang pertama apa dia? Pentingnya kita kena ikut hak nabi ajak. Begitu. Sedangkan apa beza wa bi nabiyyik dengan wa bi rasulik? Apa beza? Tidak ada beza. Nabi Muhammad itu nabi, Nabi Muhammad itu rasul. Tidak ada beza dia. Tetapi yang salahnya pasal apa? Pasal nabi ajak sebut wa bi nabiyyik, hang memandai-mandai pi tukang wa bi rasulik. Nabi tegur immediately on the spot. Nabi kata la wa bi nabiyyik. Nabi kata maksud dia apa? Walaupun perkataan itu tidak ada beza, tetapi dia bukan yang nabi ajak. Maka nabi tegur, nabi suruh Al-Barra ikut exactly macam yang nabi ajak. Yang kedua, lagipun ini bukan bacaan dalam sembahyang. Ini bacaan doa sebelum tidur. Tak ada apa. Tak ada melibatkan sah batin ibadat. Pun nabi tegur, nabi suruh macam yang aku ajak, jangan ubah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pengajaran yang kedua, seberapa daya ikutlah apa yang nabi ajak. Very simple. Islam ini bukan agama reka cipta. Islam ini agama Allah. Yang menyampaikan Islam kepada kita ialah nabi sallallahu alaihi wasallam. Seberapa daya ikutlah sebiji macam yang nabi ajak. Jangan kita memandai-mandai.
Jangan kita tokok tambah. Jangan kita ubah apa yang Nabi ajak. Kerana hak Nabi ajak tetap lebih baik, tetap lebih afdal daripada lain daripada yang Nabi ajak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis yang kedua. Riwayat daripada Husain bin Abdurrahman radhiyallahu anhu. Kata dia, sami'tu Umarah bin Ru'aibah al-Thaqafi wa Bishru bin Marwan yakhthu fa rafa'a yadayhi fi ad-du'a fa qala Umarah qabbahallahu hatainil yudayyataini al-qusayyirataini لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على أن يقول هكذا وأشار هشيم بالسبابة أو كما قال حديث صحيح رواية الترمذي daripada Husain bin Abdul Rahman رضي الله عنه. Kata dia, aku dengar Umarah bin Ru'aibah al-Thaqafi. Kan? Husain bin Abdul Rahman, dia tabi'in. Dia bukan sahabat, dia tabi'in. Maksud dia apa? Dia tak jumpa Nabi. Dia cuma jumpa sahabat Nabi. Dia kata, sami'tu Umarah bin Ru'aibah al-Thaqafi. Dia kata, telinga aku dengar Umarah bin Ru'aibah, sahabat Nabi. Satu hari sudah tegur satu sahabat yang bernama Bishr bin Marwan ketika Bishr sedang khutbah. Okay. Dia ni, dia ada dalam masjid sembahyang jemaat. Yang menjadi khatibnya ialah Bishr bin Marwan, sahabat Nabi. Cerita dia apa dia? Farrafa'a yadayhi fi du'a. Bishr waktu baca khutbah Jumaat, pada khutbah yang kedua ada doa. Masa Bishr baca khutbah Jumaat, dalam khutbah yang kedua mai tang doa tu, farafa'a yadayhi fi du'a. Bishr ni angkat tangan masa doa. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa adhil asy-syirka wal musyrikin wal kufra wal kafirin wal nifaq wal munafiqin والظلمة والظالمين وانصرنا على هؤلاء. Dia baca doa, dia angkat tangan dalam khutbah yang kedua. Dia khatib. Sahabat Nabi ni yang kata Umarah bin Ru'aibah ni, bila dia tengok Bishr ni baca khutbah, mai tang doa, mai tang khutbah yang kedua, doa khatib angkat tangan. Faqala Umarah, Umarah bin Ru'aibah, sahabat Nabi yang duduk ada dalam sembahyang jemaah ni, dia bangkit berdiri. Dia bangkit berdiri, dia kata, qabbahallah hataini al-yudayyataini al-qusayyirataini. Dia kata, Allah huduhkan dua belah tangan hang yang pendek itu. Dia kata, tuan, sahabat Nabi, dia bangkit tengah orang duduk khutbah, dia tegur tu, khatib yang dalam khutbah yang kedua sembahyang Jumaat angkat tangan waktu doa, dia bangkit, dia tegur, bukan dia tegur elok-elok, dia kata qabbahallah. Tuan-tuan belajar tajwid, tuan-tuan pernah jumpa orang kata ini waqaf, ni waqaf qabih, waqaf qabih, maksud dia apa? Waqaf tak elok, tang tu tak sah waqaf. Qabbahallah maksudnya tak elok, huduh maksud dia. Dia bangkit, dia tegur khatib ni yang khutbah kedua mai tang doa, doa angkat tangan ni, dia kata qabbahallah, mudah-mudahan Allah huduhkan. Huduhkan apa? Hataini al-yudayyataini, Allah huduhkan dua tangan hang ni, al-qusayyirataini, yang pendek itu. Marahlah tu bila disebut pendek tu, dia marah. Pasal apa? Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وَمَا يَزِيدُ عَلَىٰ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا. Demi Allah, dia kata, aku tengok Nabi khutbah masa hidup Nabi. Nabi tidak pernah angkat tangan ketika khutbah Jumaat
dalam khutbah yang kedua. Nabi tidak pernah angkat tangan. Hang pi buat benda yang Nabi tak buat. Dia kata Allah huduhkan dua belah tangan hang yang pendek ini. Hadis ini tuan-tuan boleh rujuk di dalam Bahrul Mazi. Hadis Sunan At-Tirmizi, dia bawa di sana huraian yang panjang, jilid 3 muka surat 222, nombor polis tu 222. Maksudnya siapa angkat tangan masa khutbah yang kedua, polis tangkap. Itu maksud dia. Bahrul Mazi jilid 3 muka surat 222. Dia bawa mai hadis ni, hadis At-Tirmizi ini, dia bawa mai cerita perbahasan tentang hadis itu. Imam Nawawi kata apa? Pada hadis itu menunjukkan sunat bahawa tiada mengangkat tangan pada khutbah itu. Sunat bahawa tiada mengangkat tangan pada khutbah itu. Cuma orang bahas hadis ni, sebahagian kata tak angkat tangan itu kepada khatib, makmum boleh angkat. Sebahagian kata, sebahagian yang lain kata, adakah hadis yang kata Nabi angkat ataupun Nabi suruh makmum angkat? Tidak ada, tidak ada, tak payah angkat. Sebahagian kata macam tu. Benda ni tak usah bertengkar. Benda ni tak usah bertengkar. Sebab tuan-tuan tanya tiga ustaz, tiga jawapan nanti mai. Tiga ustaz, tiga jawapan nanti mai. Yang pentingnya siapa? Ustaz hak paling besar ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana Nabi tunjuk, lagu tu Nabi ikut. Lagu tu kita ikut. Tentu betul. Macam hadis yang kita baca mula tadi, Al-Bara' bin Azib. Al-Bara' bin Azib baca doa nak tidur saja, perkataan wa bin nabiyik, dia ubah wa bi rasulik. Nabi potong tu, Nabi kata la wa bin nabiyik. Nabi kata sebut wa bin nabiyik, sebab itu yang aku ajar, jangan ubah apa yang aku ajar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So kata Imam Nawawi dalam bab ni apa dia? Dia kata hadis itu menunjukkan sunat bahawa tiada mengangkat tangan pada khutbah. Maksudnya pada khutbah yang kedua. Dan itu adalah qaul Imam Malik dan juga ashab Asy-Syafi'i. Kata Imam Nawawi macam tu, dan lain daripada mereka itu. Itu pendapat ashabu Syafi'i dan pendapat Imam Malik yang mengatakan tidak disunatkan untuk angkat tangan waktu khutbah yang kedua bagi imam, bagi khatib yang berkhutbah. Baik, cuma ada perbincangan di situ. Ada sebahagian ulama mengharuskan angkat tangan. Hadis yang mai cerita kata Nabi angkat tangan adalah hadis yang menceritakan tentang khutbah sembahyang istisqa. Sembahyang kemarau minta hujan. Dalam khutbah itu bila mai tang doa, Nabi angkat tangan minta supaya Allah turunkan hujan, dan Nabi kalih tangan minta supaya Allah jauhkan bala. Hadis itu ada, tetapi hadis itu tentang sembahyang istisqa, seperti mana mai di dalam riwayat Imam Muslim. Wallahu alam. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah.